Iya, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kali ini saya lagi narik ya. Tujuan saya narik kali ini adalah ingin menggenapkan uang wisit saya ya, yang sudah berjumlah 399 juta dan saya akan genapkan menjadi 400 juta ya. Oke, kita belok. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya ya, ini kok kenapa ya, uangnya kok bisa banyak ya, apakah ini di cheat, di mod, di ya di apalah gitu ya, pasti itu ya. Saya akan jawab ya pertanyaan ini ya. Saya main Wisit itu dari versi 2.7 ya, lalu di upgrade ke 2.8 dan seterusnya ya, dan setiap versi itu saya narik ya, dan pakai trik atau cara ya biar hasil tarikannya tuh mantep dalam sekali tarikan ya. Buat kalian yang pengen tahu tips dan triknya, nanti kalian tinggal cek langsung aja ya, linknya ada di bawahnya ya. Iya, jadi yang pertama itu kalau saya narik itu rutenya ambil rute panjang ya, contoh saya narik dari Padang sampai ke Bangkalan ya, dan itu nggak diselesaikan dalam sekali narik ya, itu karena nggak bakalannya kuat ya, dan HP-nya juga cepat panas ya. Saya potong-potong ya, saya potong dari Padang ke Jambi gitu ya, nanti saya berhenti di situ ya, terus saya simpen ya, terus saya ambil iklan ya, kalau mau terus ya terus, kalau enggak ya besok-besok lagi aja, kapan naiknya diterusin lagi. Nah itu cara yang pertama ya, kalau saya narik. Dan yang kedua, untuk yang malas narik ya, sekarang kan udah ada tuh mode pencapaian ya, jadi kalian ngelayap 5 kali juga pun ada hasilnya ya, ganti livery sekian 10 kali atau 5 kali juga kan ada hasilnya ya kan, dan foto bangunan 10 juga ada hasilnya, jadi nggak kayak seperti dulu ya, jadi sekarang lebih mudah ya. Oke, dan cara yang ketiga ini ya, kalian tinggal ambil, kalau malas narik ya tinggal ambil iklannya aja ya, iklannya kan ada dua tuh ya, di setiap berapa menit sekali itu ada iklan ya, yang pertama itu ada uang 10.000 dan 15.000 ya, kan lumayan tuh, dari 25.000 ya setiap kali kalian lihat iklannya kan bertambah ya, lama-lama juga ya. Nah seperti itu, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek langsung aja ya. Ya ini saya sudah masuk ke kota Bandar Lampung ya. Oke, nanti kalian bisa cek langsung aja linknya atau videonya ya, tips dan triknya ya, cara menambah uang Wisitnya ya. Di sini saya hanya menjelaskan saja ya, biar lebih jelas ya. Oke, terus gas. Sebentar lagi kita nyampe ya. Wis, awas. Iya, kita belok. Iya, akhirnya nyampe juga ya. Oke. Kita parkirkan di sini ya. Iya. Ayo Pak. Ayo, habis. Lampung ya. Ini sampai terminal Raja Basa ya. Ya, habis. Lumayan nih hasil tarikan kali ini kayaknya. Iya, hampir 300.000 ya. Kita ambil ya bonusnya. Iya, bisa kalian lihat ya, total uangnya jadi 400.153.900 ya. Wow. Oke, kita lanjut lagi narik ya. Kita ambil penumpang atau sewanya di depan ya. Iya, kita belok ke kanan sini. Ayo pak, masuk, ayo bu, masuk. Oke, yes, kita lanjut, kita gas lagi ya.
kalau buat kalian yang mengikuti jejak saya ya, atau tips dan trik dari saya ini, pasti cepat ya uang busetnya akan bertambah dengan cepat ya. Kalau diikuti dengan benar, mungkin dalam sekali tarikan ya, yang sudah-sudah itu saya bisa kebeli bus Rekandi dalam sekali tarik ya, dari ujung ke ujung gitu ya. Bahkan masih ada sisa ya. Oke, kita berhenti dulu di sini sambil kita numpang selanjutnya ya. Oke ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Di like, share, komen juga ya. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya ya. Oke, terima kasih.